bangkitkan rasa cinta, Randy Kiarnet berikan surprise ulang tahun di Bali untuk Lady Nayuan. Lady singgung tentang mulai dari awal, anak-anak bahagia. Ulang tahun Lady Nayuan tahun ini menjadi momen yang tak akan terlupakan dalam hidupnya. Pasca gonjang-ganjing pernikahan dan mendapatkan musibah di Tol Cikampek, Randy kini ingin kembali memulai lagi dari nol bersama sang istri. Bangkitkan kembali cinta di hati Lady Nayuan, Randy siapkan surprise ulang tahun untuk sang istri. Liburan di Bali. Liburan di Bali bersama ketiga anaknya setelah badai rumah tangga membuat keduanya seolah benar-benar menghargai waktu kebersamaan. Mendapatkan surprise jelang detik-detik ulang tahun tentunya membuat Lady menangis terharu. Beginilah momen kebersamaan Lady dan Randy di Bali. Randy pun sempat menyebut bahwa Lady malaikat dalam hidupnya. Tak cuma itu, pria 35 tahun itu mengunggah pose malu-malu Lady yang memeluk dirinya. Randy pun menuliskan, mata ke mata, jiwa ke jiwa, rahasia yang menerangi cahaya di dalamnya. Senyum malu-malu dipertukarkan saat menemukan harta karun yang tak terhitung yang disembunyikan oleh keduanya. Hubungan hati yang jelas sebelum tubuh mengingatkan pada masa lalu samar yang dibagikan di kehidupan sebelumnya. Tulis Randy Kiarnet. Ya, ulang. Ya. Tanya Randy, mengunggah momen indah dengan sunset Bali, Lady menyinggung tentang mencoba memperbaiki. Mungkin ini tidak selalu tentang mencoba memperbaiki sesuatu yang rusak. Mungkin ini tentang memulai kembali, menciptakan sesuatu lebih baik, tulis Lady Nayuan. Ya, upaya Randy yang masih ingin bersama bahkan sempat merawat Lady saat sakit seolah membuahkan hasil. Pastinya memang tak mudah memutuskan untuk kembali. Namun saat melihat anak-anak yang begitu bahagia saat bersama kedua orang tuanya, hati Lady seolah teriris. Ia pastinya ingin memberikan keluarga yang utuh. Beginilah kebahagiaan ketika anak-anak Randy dan Lady saat berlibur bersama. Tawa bahagia dan begitu hangat tampak jelas di wajah polos ketiganya. Melihat keluarga yang kembali utuh, tentu saja banyak warganet yang ikut terharu. Kebesaran hati Lady Nayuan bisa menerima kembali sang suami meski sempat dikhianati, tuai sorotan publik. Tak sedikit pula yang mendoakan kebahagiaan rumah tangga Randy dan Lady. Wah, ikut bahagia ya pemirsa.